Kegiatan reses anggota DPRD Kota Jambi Maria Magdalena, fraksi Partai PDI Perjuangan, pada hari Sabtu 22 Juli 2023, turut dihadiri oleh Wakil Wali Kota Jambi Maulana dan Ketua DPC PDI Perjuangan MA Fauzi. Dalam kesempatan tersebut, Maria banyak menerima aspirasi dari masyarakat mengenai kesehatan dan juga lingkungan. Kegiatan reses tahap 2 anggota DPRD Kota Jambi Maria Magdalena, fraksi Partai PDI Perjuangan yang diselenggarakan di hutan kota, turut dihadiri oleh sejumlah masyarakat di Kecamatan Alam Parajo. Wakil Wali Kota Jambi Maulana dan Ketua DPC Partai PDI Perjuangan MA Fauzi turut mengapresiasi kegiatan reses tahap 2 anggota DPRD Kota Jambi Maria Magdalena yang menampung aspirasi masyarakat di Kecamatan Alam Parajo. Tulis, nanti akan direkap karena ini adalah bagian dari proses tugas konstitusi Ibu Maria Magdalena. Tadi yang secara lisan, usulannya sangat baik. Yang pertama berkaitan dengan posyandu. Ini sejalan dengan program kita mengatasi stunting. Kemudian juga mengenai infrastruktur jalan tadi dan tempat sampah misalnya itu. Hal-hal yang bisa kita respon cepat. Di pihaknya sendiri ada kulik-kulik. Jadi kita perlu pembebasan. Karena itu, pemerintah kota bisa membebaskan, tapi yang bangun nanti di balai sungai. Itu kan. Kita sifatnya membebaskan tanah, tanahnya ada, siap dibantu oleh balai sungai. Sementara itu, anggota DPRD Kota Jambi Maria Magdalena menyampaikan bahwa aspirasi masyarakat tersebut nantinya akan diperjuangkan dalam pembahasan di DPRD Kota Jambi ke depannya. Sampaikan semua aspirasi dari masyarakat lalu proses dan proses lain tertulis baik. Apa aja tuh kak? Salah satunya tadi posyandu, kemudian jalan, drainase, sampah, infrastruktur ya. Dalam kegiatan resesnya, masyarakat banyak mengusulkan mengenai posyandu, drainase serta tempat pembuangan sampah di daerah tersebut. Sandi, JEK TV, melaporkan.